Bila menurut tradisi di tempat ini kita harus memberi rumput karena ini namanya batu rumput konon untuk memberi makan kuda yang ada di sini. Ini adalah lokasinya. Inilah lokasi batu rungkup yang ada di tepi sungai Cikawalon. Ini kita kalau mau memasuki desa Timbang atau desa Jambu ini kita harus menyeberangi ini ada batu rungkup sekitar ini. Ini di sini ada sungai yang sifatnya perempatan ini. Perempatan sungai, ini adalah sungai Ciledug. Ciledug kalau di peta itu seperti itu. Dan sebelah sini juga ada sungai yang muaranya dari istilahnya Gunung Puspa jauh di sana itu, sehingga ini perempatan sungai. Konon kuda di tempat ini dulu tidak mau jalan katanya, sehingga harus dipancing dengan rumput itu seperti itu. Itu Gunung Puspa, Gunung Puspa, Gunung Wayang, itu Gunung Pakula, itu Pakulahan, nah itu Cikawalon. Itulah kalau kita mau melewati masuk ke desa Timbang lewat Ciledug, ini sungai Ciledug seperti itu. Ini daerah dulunya merupakan hutan. Itu Gunung Pasir Tengkat itu ada di sana, kemudian itu Gunung Pakulahan yang menuju ke Sumping Hayu. Ini adalah jalan menuju Sumping Hayu. Inilah daerah Timbang, itu Pasir Tengkat yang menjadi ikon dari desa Jambu, dusun Timbang. Ini pesawahan desa Jambu, ini seperti ini. Kemudian juga ini kita menuju ke perempatan kuno dari desa Jambu. Ini bersama ini tukang ojek saya ada ini di depan. Ini seperti ini, inilah kita memasuki kota ini, kota Jambu. Ini kota Timbang ini. Ini seperti ini. Ini perempatan di desa Timbang, Palugon. Palugon sama Cikacapi juga itu. Ini saya mau melihat ke sungai Cikawalon. Ini daerah ini adalah hulu dari sungai Cikawalon. Ini sungai Cikawalon. Inilah blok Timbang, sebelah Timbang Hilir ini kayaknya. Timbang Hilir, ini Gunung Pasir Cengkat sebelah sana, ini hulu Sungai Cikawalon. Sebelah sana adalah Pakulahan yang menuju ke Desa Jambu, Desa Sumping Hayu.